ini pura-puranya pakai takten tapi takten KW karena itu ndak ndak matching antara brand luar dan brand dalam mode ada brandnya kok bilang brand banyak orang bertanya apa sih yang aku bawa ketika mendaki seorang diri dengan hanya membawa tas 25 liter nanti akan saya review isinya apa saja akan mereview bekal pendakian solo hiking seorang diri ya ini saya bawa tas 25 liter terus brand lama bukan tipe lama itu buatan kosmet lalu saya bawa matras air minum ada flysheet ada parang ada jerigen itu elektronik logistik sendok mantol bahan bakar saja spiritus P3K ada water tenda inner tenda ada jaket ada SB ada pisau, ada pakaian ganti satu set lalu ada pakaian dalam itu satu set untuk banget misalkan itu balaklava atau kupluk sarung tangan terus kaos kaki itu ada pakaian siap dipakai biasanya yang untuk kotor-kotor itu bukan pakaian cadangan tapi cadangan untuk dipakai kalau itu cadangan khusus dalam tenda ini semua nanti akan saya masukkan ke dalam tas 25 liter itu ya terus ini footprintnya sementara buat saya gelar ini kita lihat packingnya seperti apa Berkabut dingin Kabut pekat Propertinya itu tadi ya Mau tak packing nanti itu. Kita lihat saja Matras sudah tak masukkan di dalam Karena musim penghujan Packing sudah besar dan kemudian, dan kemudian, 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 kemudian. Pertama itu yang dimasukkan adalah plastik lalu disusul SB Outernya sini nesting dan kompor spiritus dan bakarnya cangkirnya baju ganti kaos kaki sarung tangan pakaian siap kotor-kotor Tinggal finishing, akhirnya masuk semua ke situ. <laughs> masuk semua ke situ Sekarang saatnya Let's go home Pulang pulang